teman-temanku. Kali ini Anggista mau maem cilok mercon. Ini tuh booming banget, viral banget di Curug atau di Pasar. Ini seporsinya itu harganya itu 14.000. Worth it atau enggak, kita cobain aja. Eits, jangan lupa sebelum kalian nonton video ini, lebih baik kalian tuh di subscribe dulu, di like dulu, biar aku semakin semangat. BTW aku mau gemukan, aku tuh kemejunya memang gede banget, lu sweater gitu. Gak usah pakai basa-basi, aku bakal makan cilok ini. Dan kalian bakal ngeliat keringat aku berkucuran. Kalian mau ikut lanjut maam ini, kalian siapin dulu dong cemilannya, biar kalian tuh gak ngiler, biar kalian tuh gak kepenyek atau nahan lapar. Cus, bawa cemilannya, minumannya di depan video ini, biar kita sekalian maam bareng. Jadi baksonya tuh segede gini ciloknya tuh. Ini sambalnya, kuahnya, kita rasain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pedes banget. Aku nyiapin es dong. Pedes banget. Jadi kuahnya itu dia kayak kaldu ayam gitu kuahnya, kayak sop tapi pedes. Ini lihat dong cabenya, gengs. Kita belah ya. Bismillah. Gila. Berapa sih di dalamnya? Oh, jadi di dalamnya itu ada ayam cincang. Ini just informasi, harganya itu 14.000. Nanti alamat lengkapnya aku tulis di bawah, jadi kalian cek ya. Tuh ada ayam. Ada telur satu buletan. Lumayan gede ya. Terus ada ayam, ada bakso, sapi, dua pieces. Kita cobain dari mananya dulu nih. Ciloknya dulu kali ya. Jadi ini dia gak kenyal banget. Agak keras, bertekstur gitu. Lumayan tebel ya. Lumayan tebel. Pedes banget. Soal baksonya, dia belum ada di Grab, di Gojek, di Grab dan di Gojek belum ada. Jadi kalau kalian mau, kalian langsung ke apa namanya warungnya. Ini baksonya, bakso sapi. Cobainnya. Baksonya soso sih, kayak bakso yang udah jadi gitu di pasar-pasar. Tapi ini sumpah kuahnya enak banget. Ayamnya juga banyak. Tuh. Jadi ayamnya itu dia udah dibumbuin. Enak banget ya. Just
Kita belah telurnya. Duh. Duh, aku suka banget nih telur kuning. Jadi di situ itu ada paket-paketan dari harga mulai 8.000 sampai paling mahal ini 14.000. Bisa mamam di situ juga. Karena aku mau nge-review, aku mamamnya di rumah. Mau nge-vlog di luar aku belum belum berani. Jadi gini, aku tuh masih cari-cari lebih cocok mukbang atau nge-review makanan atau beauty vlogger atau apa gitu, masih cari-cari mana yang cocok sama aku gitu. Kalau menurut kalian aku cocoknya di mana? Komen ya. Kayaknya aku bakal selesaiin ini dulu, makan dulu. Nanti jadi untuk kesimpulannya itu rasanya itu enak, gurih, pedes pasti. Tapi pedesnya itu masih pedes enak, ada manis, ada gurih, ada apa asin. Tapi ini pedesnya pedes cabe, jadi bukan kayak cepet pedes pedes saus atau serbuk-serbuk cabe gitu, enggak. Ini 100% sambel, jadi enak banget. Untuk harga 14.000 menurut aku lumayan mahal, tapi iya lumayan mahal, kan ini kan aci ya kan, kayak bukan bakso full daging, lumayan mahal. Tapi untuk rasanya yang unik kayak gini dan jarang banget kita temuin cilok mercon jumbo gini, ya worth it lah, lumayan. Oke, aku udahan dulu ya nge-reviewnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.